job aku itu salah job ya teman-teman ya. Salah job itu aku kesini itu statusnya jobnya aku jaga nenek ya. Jadinya kesini itu sama majikanku itu dia cuma bilang over kalau kadang kalau kamu ada waktu gitu tolong bantuin mas aku untuk mapa dia ke kamar mandi. Cuma gitu aja. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Dewi, area Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih, semoga teman-temanku di sana selalu dilancarkan rezeki, sehat selalu, amin. Oh iya teman-teman, karena sudah 2 hari ini majikanku yang kecil yang biasanya itu aku biasanya pagi itu nggak bisa ngevlog, jadi sekarang itu bisa ngevlog dikarenakan kenapa? Dikarenakan majikanku itu jam setengah 8 jam setengah 8 iya jam setengah 8 itu sudah keluar dari rumah. Jadinya aku bisa nge-vlog sedikit-sedikit biar teman-teman itu nggak jenuh, vlognya Mbak Santi kok lama banget nggak up, vlognya Mbak Santi kok gitu-gitu aja. Jadinya teman-teman biar tahu ya pekerjaannya Mbak Santi itu kalau pagi itu ngapain aja ya. Ditonton terus sampai habis, jangan lupa untuk dukung channelnya Mbak Santi, subscribe dan like-nya. Tidak lupa sebelum sebelum lanjutkan, Mbak Santi mau ngopi dulu karena barusan Mbak Santi sudah rotinya sudah habis ya teman-teman, karena ada majikan aku makan roti aku habisin dulu karena kelaparan ya. Aku pakai kopinya kayak biasanya kayak kemarin ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya aku sudah lama nggak minum kopi dikarenakan itu aku kadang-kadang malam itu nggak bisa tidur, jadinya pagi gini apa ya mata itu sepet ya, sepet itu seperti kurang tidur gitu temen ya. Jadinya kalau jaga orang-orang ya alhamdulillah banget sekarang itu Mbak Santi agak ada pipinya, agak ada itu apa dagingnya, karena biasanya itu kurus ya karena kurang tidur. Aku itu tiap jam setengah lima itu setengah lima setengah enam ya, jam 5.30 menit itu pasti saya bangun pagi untuk mandiin majikanku sekarang ya. Ya majikan apa? Cewek apalagi ya, pasien aku ya. Aku mandiin pasien aku setengah 6 itu yang cowok. Kalau yang cewek itu bisa ya gimana lagi. Itu pokoknya butuh perjuangan ya teman-teman ya. Aku bener-bener review banget sama teman-teman ya. Butuh perjuangan, sudah dibentak-bentak ya, sudah oh dibilangin aku suka, kamu suka ya kalau aku itu apa ya namanya buka buka baju semuanya gitu, kamu suka lihat barang aku ya, kamu itu emang wanita wanita jahat, kamu itu emang pembantu jahat. Oh kalau kalau mandi itu emang aku butuh perjuangan ya, mandiin dia itu emang butuh perjuangan karena tanpa saya mereka tuh nggak ada yang mandiin dia, bener-bener kolotnya itu loh teman-teman ya ampun, kayak setahun nggak itu ya, kalau setahun nggak mandi kayak gitu. Kalau emang benar-benar butuh perjuangan ya. Lupa teman-teman, bangun pagi aku sudah rendam daging sapi, ikan sama ayam biar entar siang itu enak dimasak, dan nenekku sudah makan teman-teman ya. Di video kali ini aku akan spill sama teman-teman ya. Bener-bener pagi ini itu bener-bener super panas di tempat aku perhatiin ini di apa gedung di sebelah rumah aku itu pasar pamnya ya. Ini masih pagi setengah, kalau nggak salah setengah 8 sehabis majikanku itu pergi ke kantor teman-teman ya. Ramai banget itu mobilnya. Pasar pamnya itu jam segini itu ada di sana nunggu orang menjaga pintu masuk dan keluar mobil teman-teman.
nggak sampai jam 8 baru dia masuk ke tempatnya dia. Dulu kulkas ini nggak ada barang, teman, karena aku di sini apa ya, di sini jadinya aku itu terpenuhi anti babi. Anti babi ya teman-teman ya. Ini ikan, ini ayam ya, selalu nggak kehabisan ya. Ini punya saya ya, daun ke sini, buah ini roti aku, ini buah ya, buah ini, susun atau rebung ya. Tuh bakpao, buah nih, buah yang semalam, sikwa atau nih, penuh teman-teman ya, super penuh, lihat itu tuh. Ini buah yang benar-benar saya buat sendiri teman-teman ya. Nih buah yang saya beli sendiri. Dekunci. Jidia kak wajau, itu cajau. Nyari borang di main obijau. Kamarnya itu apa? Ini ya teman-teman ya, kamarnya. Dulunya ini banyak kecoa ya, di kolom-kolom di sini itu banyak sampah. Alhamdulillah bersihin ini itu seperti kayak mau mecat apa ya, kerja mecat saya gitu, karena butuh perjuangan banget ya. Itu baju yang dulunya di situ itu ya, banyak kecoanya, aku cuci terus aku simpan di situ, terus sekarang rapi. Dan ini karena dia tidurnya di sini pakai selimut, terus selimutnya aku taruh situ, dan sekarang dia pakai pempes. Alhamdulillah kalau malam aku bisa tidur. Dan gini kondisi rumahnya majikanku ya. Dia tidur kayak gini teman-teman ya. Aku barusan habis nyuci ya teman-teman ya. Tadi aku nggak sepil karena waktunya mepet banget ya. Tapi lihat itu, lampu tertutup kecuali lampu sembayangan ya. Dia nggak suka lampu itu. Lampunya nyala, nggak suka dia. Tidak lupa sesudah saya mandiin pasien aku, tidak lupa untuk mengelap meja, kaca, nyapu, ngepel teman-teman. Pokoknya aktivitas pagiku kayak gini teman-teman ya. Pokoknya jangan dilihat karo apa majikan gak ada, malas-malas membersihin rumah. Bagi aku bersihin rumah ini sangat-sangatlah benar-benar nomor satu, karena aku pengen rumah itu bersih kayak rumahku sendiri teman-teman ya. Selamat menonton, semoga teman-teman terhibur. Ini bajunya pasien aku yang laki itu ya, dibilang ape, marah banyak teman-teman itu bilang itu akong. Banyak banget yang bilang itu suaminya nenek, itu sebetulnya anaknya nenek teman-teman ya. Anak yang paling anak nomor 2. Terus anak yang pertama itu belum kesini, biasanya jam 5 gitu teman-teman. Dia itu walaupun 2 gini teman-teman, karena ya namanya orang kalau tidur itu enggak serantanan ya. Walaupun cuma 3 itu masuk mesin cuci, yang suka sama majikanku itu enggak ribetnya di situ. Ini bajunya apeku, dan ini baju aku ya. Ini baju aku ya. Aku teman-teman, aku selesai, aku mau ngobrol sedikit sama teman-teman ya. Ya, di sini itu aku lagi ngobrol di luar ruangannya nenek aku atau rumahnya nenek. Ini belakang jemuran baju ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini itu sebetulnya job aku itu salah job ya, teman-teman ya. Salah job itu aku kesini itu statusnya jobnya aku jaga nenek ya. Jadinya kesini itu sama majikanku itu dia cuma bilang
hour. Kalau kadang kalau kamu ada waktu gitu, tolong bantuin mas aku untuk mapa dia ke kamar mandi. Cuma gitu aja. Tapi feeling aku dari sebelum kesini itu sudah ada feelingnya. Kok ntar kalau aku kesini terus kalau aku suruh jagain yang laki gimana ya? Kok ada ngerasa itu kayak nggak cocok. Tapi aku sudah tanda tangan sama izin gitu loh, teman-teman ya. Terus habis itu aku kesini emang 100%. Kayak kaget langsung saya tegur sama dia. Kalau sebelum saya kesini itu kamu bilang aku nggak jaga nenek, cuma jaga mas kamu, barangkali saya nggak tanda tangan kontrak itu. Karena saya nggak suka jaga cowok, karena cowok itu sangat ribet. Satunya takutnya saya dipukul, takutnya saya dibentak ya, namanya sekeras-kerasnya jaga towo atau ape atau akong atau siapa gitu, pasti orang itu lebih keras daripada perempuan gitu. Kalau perempuan itu cuma nyotot, tapi di belakangnya itu orangnya sebetulnya baik gitu loh, karena dia itu biar kita itu tahu kesukaannya dia apa gitu, teman-teman. Jadi teman-teman ya, aku nikmati aja ya job aku. Sebetulnya ini a job ya, nggak sesuai dengan aspiratku ya. Andai kan job aku ini bukan jobku, kenapa aku harus lakuin? Pertama satu ya, sebetulnya sih nggak kerasan di sini ya, karena satu orangnya itu bukan jelek-jelekin atau menyemarkan nama baik majikanku, enggak ya. Tapi emang benar-benar di sini itu orangnya jorok, semuanya itu baunya kencing. Barangkali kencing itu kalau di pel, cuma di pelnya itu nggak basah, itu pasti baunya itu kemana-mana. Mereka itu suka seperti itu barangkali, karena baunya itu satu rumah. Enggak, wastafel itu enggak pernah dicuci, teman-teman. Terus klosetnya enggak pernah dicuci, mukanya itu serba-serba. Mereka bisa makan ya, bisa makan nasi bungkus di luar, dibawa pulang. Kok bisa gitu nelan, tapi rumah itu barangkali gini, teman-teman ya. Ciuman hidung kita kalau sudah di rumah sini, terus keluar, masuk sini itu beda, teman-teman. Kalau aku di sini tiap hari, ya aku biasa-biasa aja sudah, karena kan sudah lama di sini. Ntar kalau aku sudah libur, pulang ke sini, baunya itu kayak asing lagi bau rumah ini gitu, teman-teman. Jadi aku makin hari, kalau aku nggak nekat untuk bersihin semuanya, minta tolong sama majikan, kalau nggak mau dibersihin, aku nggak mau kerja. Aku menantang majikanku gitu, teman-teman ya. Ya bukan masalah aku menantang kayak gitu ya, teman-teman ya. Cuma satunya, aku benar-benar aku nggak sapul ya, atau sudah nggak kuat di rumah ini karena terlalu bau banget, bau kencing. Orang wastafel aja apa lubangnya itu baunya kencing. Terus habis itu teman-teman, alhamdulillah teman-teman, satu persatu keluhan yang aku rasakan di rumah ini, majikanku tuh mengambilkan, ya udah kamu bersih-bersihin, ya udah apa-apa. Terus aku sini pas satu bulan, wo ikayito le kaibukai wo cingja, oh kayaknya semua soho cingja. Aku merasa aku ini dihormati gitu, teman. Sekaya apapun majikanmu, sekaya apapun kalau kamu enggak pernah dihargai itu merasa kita asing. Tapi kalau kamu ya ada keluhan apa sama majikan kamu, terus ngomong sama majikanmu, dia ngerespon, merasa kita itu dihormati gitu, teman. Benar-benar aku itu bertahan di sini walaupun aku dulu ininya ya, ini enggak ada. Aku ini kurus banget kemarin. Kurus sampai orang bilang kurus banget sih mbak kamu, lah gimana lagi orang nggak pernah tidur. Tapi alhamdulillah saya dari sekecil apapun aku ngomong, mas kamu nggak tidur, jadinya boleh nggak kamu beli Pampers dibelajarin, karena kalau nggak gitu di aku itu kurang tidur, itu kepalaku pusing. Jadinya alhamdulillah mereka langsung mengabulkan beli Pampers, beli ini ya, karena bukan aku nggak mau, kalau malam bukan nggak mau bangun ya teman-teman. Kalau kita itu sering-sering bangun itu nggak konsis apa ya, nggak bisa tidur, pusing kepalanya. Dan siangnya aja aku kadang-kadang tidurnya cuma setengah jam gitu ya teman. Itu kalau ada kan tidurnya sama nenekku, kalau aku bisa tidur, kalau enggak ya udah kayak gitu teman. Jadi gini teman-teman, di sana, di luar sana, walaupun itu enggak sesuai dengan job kalian, jangan mengeluh dulu, dijalanin dulu. Keluh kesan kita itu bilangin sama majikan. Kalau memang terlalu berat nambah gaji, ya bilang sama majikan. Kalau memang mereka enggak ngerespon, itu beda lagi. Terus kerjaan, kalau emang bukan nggak sesuai, ya bilang sama majikan, atas majikannya. Kalau emang dia bilang mau nambahin gaji, ya alhamdulillah kayak saya ini. Apapun yang saya rasakan, ya aku bilang sama majikanku gitu teman-teman. Maaf teman-teman terputus ya, karena majikanku yang nomor satu itu
udah kesini ya. Ya udah sekian aja karena aku juga nggak enak pagi-pagi aku main HP ya. Mohon di apa dimaklumi ya. Ya udah sekian aja dari Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menginspirasikan buat teman-teman. Oke, bye bye. See you next video selanjutnya. Bye. Sukses selalu buat teman-teman semuanya ya.